Salam damai dan bahagia untuk kita semua. Halo. Yang kami sucikan video pandit itu, yang kami muliakan Bapak Pendeta, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, izinkan kami mempersembahkan sebuah kidung dalam bentuk karya sastra, yaitu kawin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bumi Nusantara ini kaya akan karya sastra di masa lalu, bahkan peninggalan-peninggalannya sampai saat ini masih dibaca di daerah Thailand, Burma, dan sebagainya. Kali ini kami akan membawakan sebuah karya sastra dalam bentuk kawin, yaitu puisi yang kami ambil dari kawin Niti Sastra yang diperkirakan digubah pada zaman Majapahit. Kawin atau puisi Niti Sastra ini memuat tentang nilai-nilai filsafat kehidupan, tata kepemerintahan, dan hubungan sosial antar manusia. Nanti Pak Bintara akan mengidungkan dan saya akan mencoba mengartikan atau memaknai apa yang dikidungkan oleh Pak Bintara. Bapak, kami persilakan Pak. Oh, mawi genama sebelum namu sudah. Oh, sinilah sebutan asbus. Sang Hyang Candra Dalang Gana Hama Kedi Memadangi tri kalani bumi bagaikan sinar bulan yang menghapus kegelapan di malam hari, maka demikianlah hendaknya seorang pemimpin harus mampu menerangi rakyatnya, menghapus kebodohan rakyatnya, dan menjadi sumber inspirasi bagi rakyatnya. Sang Hyang Surya sedang pelepasan hama kediper memadangi bagaikan sinar matahari yang menerangi dan menjadi sumber energi bagi kehidupan di bumi ini. Maka demikianlah hendaknya seorang pemimpin, dia harus dapat memberikan kehidupan, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kesengsaraan rakyatnya, dan berlaku adil tanpa pandang bulu. Widya sastra
Ilmu pengetahuan, ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab suci akan menjadi penerang bagi ketiga dunia ini dan penerang bagi seluruh umat manusia agar terbebas dari kebodohan dan kegelapan di dalam diri. Yang Reng Putra Asu Putra Sadu Gunawan memadangi kulawan buan andawa. Namun jika kita memiliki seorang anak yang disebut dengan anak putra, anak yang saleh berilmu, maka dia akan menjadi penerang dan sumber kebahagiaan bagi keluarga, sekaligus akan menjadi masa depan bagi nusa dan bangsa. Demikian Bapak Ibu pertemuan kami. Kami berterima kasih kepada Pak Menteri. Om Santi, Santi, Santi. Om.